Assalamualaikum, salam sehat, salam happy selalu. Welcome to my channel ya. Terima kasih udah nonton video-video aku. Terima kasih yang sudah nonton, yang belum tolong di subscribe ya. Kali ini aku mau unboxing barang-barang yang aku beli di Shopee kemarin. Sebetulnya haul 11-11 ya, tapi aku baru sempet buka-buka. Mau unboxing sekarang, soalnya kemarin sibuk dengan video-videoku yang lain, bebena-bebena masak dan lain-lain itu. Ini barang-barang yang aku beli, ada toples, sepertinya ini toples ya. Nanti kita buka satu-satu, aku mau turun dulu ke bawah soalnya gak muat. Nah ini, aku juga lupa barang apa. Nanti ini sepertinya taplak meja 2, aku beli taplak meja 2. Nah ini storage box yang paling besar, nanti aku ini ya, turunin dulu satu-satu kita bukanya. Buka dulu satu ya, ini apa. Ini isinya sepertinya blender manual. Belinya kalau gak salah cuma 23.000. Nanti link pembelian barang-barangnya aku taruh di description box ya. Ngomong soalnya baru kali ini nih tampil di video atas permintaan temen aku. Oke, ini kita buka barangnya ya. Kirimnya begini aja, nggak pakai di double bubble wrap, tapi aman ya. Ini Premier. Berdua nih sama anak aku yang motor. Ini palingnya muat berapa bawang ya? 10 kali ya. Kita tutup. Terus pakainya gimana nih? Oh begini guys. Nanti aku bikin video mengenai hasil-hasil pemakaiannya ya. Ini kita simpan dulu ya. Murah, 23.000. Oke, pindahkan ke sini, sampahnya buang. Nah, ini toples yang 1000 mili. Itu suara banyak sih. Ini dikirim dari Bogor. Aku waktu itu belinya COD. Ini packingnya benar-benar berlapis ganda nih, agak-agak PR bukannya. Soalnya ini plastik, mungkin takut pecah. Nah ini aku beli 4. Terus bagusnya ini 1000 mili, padahal aku sih kepengennya yang lebih tinggi dari ini biar masuk makanan cemilan anak aku. Rupanya cuma segini, tapi gak apa-apa lah, bagus juga ya. Nah ini lucu, udah sama sendok dan sama judulnya, stikernya. Aku pesennya ini Bedford. Ini susu buat anak aku. Apalagi yang dua, jadi ada sendok kalinya panjang. Murah kok ini, kurang lebih cuma 12.000 apa deh ya. Lihat aja di ini ya, di deskripsinya. Bagus ya, ini ada 4. Nanti aku tata-tata, nanti aku buat video gimana hasil penataan aku ya. Bagus, aku suka. Ini coba kita buka. Nah, kalau aku kenapa lebih suka beli yang plastik begini? Karena yang pakai tuh kan di rumah anak-anak aku, dia suka masak-masak. Oh, apa sih namanya deh? Cilor. Aduh, ngelangit. Suka masak-masak cilor. Jadi kalau pakai yang kaca-kaca gitu aku takut pecah. Kalau ini juga aku gampang nyucinya. Sendoknya lucu banget. Nah, sendoknya ya. Kayu, tapi sih ini kayak kayu es krim ya, nggak terlalu tebel. Nanti kalau rusak aku mau beli lagi nih. Di tempat Shopee yang jualan kayu-kayu ini ada yang dari Jati. Ya, sementara pakai yang ini dulu. Baguslah, aku puas yang main yang ini, belanja yang ini. Enteng lah. Jadi taro-taro di rak atas juga nggak takut berat gitu kan. Dari sini dulu. Oke, selanjutnya yang ini ya. Ini harus hati-hati nih bukannya, soalnya isinya tapak, takut kegunting aku.
ini barangnya semua COD ya aku belinya. Soalnya aku nggak punya MBC, nggak sempet ke ATM, ribet. COD juga suka lupa nutupin duit ke anakku. Nitipin duit ke anakku. Jadi suka dibayarin anak aku, ntar pulang kerja bunda bayar. Gitu. Ya. Aduh, terbalik. Ini bahannya apa namanya ya? Kayak plastik gitu deh, anti air. Wow. Ala-ala Korea, bagus. Nah, ini panjangnya 1 meter. Berapa gitu ya? Pokoknya buat meja makan gitu deh. Nanti aku video ini ya pemakaiannya. Ini aku simpen dulu. Oke, yang ini lumayan lah. Ini harganya cuma 14 ribuan gitu loh, murah banget. Dan ini anti air. Pokoknya aku paling takut kalau pakai taplak meja yang kain. Ngeribet, dikit-dikit tumpah, kan males nyuci-nyucinya. Kalau ini kan tinggal dilap aja sama kain basah. Oke, lanjut ya. Nih aku geser dulu. Mana lagi barangnya? Taplak lagi. Nah, yang ini warna putih. Bagus. Saya aduh, itu tolong direm dulu. Oh, aw, tapi beda ini ya. Ini yang 12 ribuan kalau nggak salah, tapi lebih tipis. Yang ini lebih tipis. Lebih terawang ya tuh. Wow. Dan ternyata pendek. Kalau ini tebal. Ini tebal, ini enggak terawang dia. Ini terawang. Apalah buat ganti-ganti. Terawang. Aduh. Ya enggak apa-apa lah 12.000 ini ya kan. Tapi ongkirnya berapa deh tuh? Atau lupa. Soalnya udah lama belinya. Kayaknya belinya yang Jakarta mungkin ongkir 8.000 kali ini. Lebarnya nih 2 meteran lah, 2 meter lebih. Panjangnya 2 meter lebih, lebarnya pilih 1 meter lebih sedikit lah. Oke. Simpan. Lanjut yang mana lagi? Ini ya. Ini aku beli di mana ya? Di Angola Official Store. Ini aku beli ini. Apa isinya? Aku lupa. Kita buka dulu. Di Angola Official Store. Ini belinya di Shopee. Ini juga bagusnya. Oh, iya. Aku beli ini. Nah, ini buat tempat toko crunch anak aku. Dia suka banget, jadi kalau sarapan pakai itu biar gampang ngambil-ngambilnya. Soalnya kalau pakai plastik aku suka marah kalau dia tutupnya nggak rapet. Kita lihat. Nah, jadi nanti kan aku masukin ke sini, tinggal tuang deh, minum susu. Terbuka. Nah, nyucinya gampang, ini plastiknya tebel. Pokoknya aku suka yang plastik-plastik seperti ini nih. Aman. Juga klok gitu ya. Ah, aman. Nggak bakalan masuk angin. Kalau masuk angin meriang dong. Oh ya, dalam plastik ini ada juga ini. Sama-sama belinya di Angola, aku lupa. Di Angola Official Store, aku beli ini buat nyimpen-nyimpen sayur. Nah, buka ininya ya. Nah, ini aku beli 1-2. Ini yang kecil 2, yang besar 3. Ukuran berapa kemarin, Pak? Dilihat aja. Ini bukanya gimana ya? Kayaknya udah kasih tau. Kayaknya buat sayur. Ini buat tempat sayur. Aku ya nyimpen-nyimpen sayur. Jadi kalau food prep, aku kan kalau pakai tupperware gitu sempit, kulkasnya nggak muat. Kalau pakai ini ribet. Dan ini juga bisa dicuci. Nah, ini depannya ini nanti masukin deh tuh timun,
buncis kesukaan aku, tomat, jagung, terong, ada cabean. Taruh deh di sini ya kan. Lalu seperti ini. Nah. Oke. Aku beli 3. Harganya 20.000 apa berapa ya, Dek? Coba lihat di Shopee dulu. Iya. Nanti lihat harganya di linknya aja. Aduh. Nggak kelihatan saking gede. Nah, langsung buang nih sampahnya, Dek. Ini aku beli di ini aku belinya udah lama dan taruh di luar sampai udah berdebu, nggak sempet dibuka. Aku taruhnya di teras. Aduh, gede banget. Air guys. Barang-barang yang di Angola nih bagus-bagus. Nah, ini dia. Aduh, bukannya lumayan. Nah, masukin. Nah, ini dia. Besar ya. Aku beli storage box. Nah, ya bukannya. Ini harganya Rp195.000 dapat 3. 2. Bentar ya, 2 yang besar banget. Nah, ini isinya ada yang besar 2. Yang besar 2. Oh. Nah, ini satu yang besar. Satu ini yang kecil, yang sedang, yang besar. Nih perbedaannya ya. Yang kecil 2 nih, gini deh. Kalau yang muat. Oke. Nah, ini harganya Rp195.000. Kualitas ininya sih ya lumayan lah ya, dapat banyak, aku puas sih. Warnanya abu-abu dan putih lagi. Cakep ya, coba kita tutup. Nah ini, jadi kalau naro ini aku mau buat naro Indomie aku. Tadinya kan di kulkas aku yang kering tuh yang gak dicolok, aku naro makanan. Aku taruh di sini, jadi gak masuk debu atau gak masuk binatang kan. Nah ini yang kecil, itu tutupnya. Tuh, tutup. Oh, rapat, nggak ada ininya nih, itu rapat kan. Masuk angin sih bisa, cuman maksudnya ini nggak masuk debu itu, nggak masuk binatang gitu. Jadi buat naro kopi, teh tuh, yang saset di sini ya. Jadi ini semua barang yang aku beli ya, pokoknya puas semua. Sekali tadi ada yang taplak agak tipis, tapi nggak apa-apa, itu 12.000. Oke ya teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye, see you, wassalamualaikum.